When you are at the starting line, the pressure is on you. It's an exercise of courage. I write a machine that corresponds to my every move. That won't let me down when I put the throttle to take my fastest lap. I am absolutely in control. The only one that CBR 150 are on the right. Dengan pengalaman di kompetisi balap dunia, Honda percaya motorsport harus mampu memberikan dengan tepat apa yang diinginkan rider dengan konsep total control. Bukan hanya fokus pada satu keunggulan, tapi berusaha mencapai keseimbangan total untuk segala keunggulan yang membuat rider pegang kendali penuh di segala lintasan. Kini, konsep tersebut telah diterapkan pada motorsport terbaru Honda, the all-new CBR 150R. Setiap detail dirancang agar lebih ringan, dengan massa berpusat di titik sentral, desain depan lebih rendah, sistem pencahayaan LED lebih terang, dan panel meter lebih ramping. Memberikan pandangan jelas dan merasakan sensasi balap yang rider inginkan. Motorsport harus mampu bereaksi sesuai gerakan sang rider. Karena itu, the all-new CBR 150R menggunakan Thrust Diamond Frame yang memberikan rigidity dan fleksibilitas seimbang. Bodi motor lebih kompak dengan rail cowl lebih pendek, namun swing arm dan wheelbase lebih panjang. Juga didukung suspensi Prolink. Semua ini memberikan handling sempurna dan stabilitas lebih baik di segala kondisi. The all-new CBR 150R dilengkapi generasi terbaru mesin DOHC 6 kecepatan dengan torsi besar di tarikan awal sampai menengah dan setting khusus di putaran tinggi. Hasilnya, rider memiliki kendali penuh untuk mendapatkan tenaga berlimpah sejak akselerasi awal sampai kecepatan maksimum yang dibutuhkan. The only one that CBR 150 are on the right. When you are at the starting line, the pressure is on you. It's an exercise of courage.